Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. القرآن Surat Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-97. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur? Qala it'amut ta'am wa ifshahu salam. Rawahu al-Bukhari wa rawahu Ahmad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu rahimakumullah, melaksanakan ibadah haji merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Bahkan ibadah haji itu adalah rukun dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke rumahnya bagi mereka yang diberikan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Menurut para ulama, setidaknya ayat ini memiliki dua pemahaman. Pertama, bahwa ibadah haji itu merupakan kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Tentunya kewajiban disebutkan di dalam ayat ini adalah kewajiban bersyarat. Syaratnya adalah man istata'a ilaihi sabila. Yang kedua, yang dimaksud dengan man istata'a ilaihi sabila, setidaknya ada tiga hal yang disepakati. Pertama adalah sehat jasmani dan sehat ruhani. Sehat yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah tidak sakit jasmaninya, fisiknya. Karena melaksanakan ibadah haji itu adalah membutuhkan kekuatan fisik. Di dalam catatan di sini adalah sehat fisik, sehat jasmani, bukan cacat fisik, cacat jasmani. Kemudian sehat ruhaninya. Tentunya orang gila tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah memiliki biaya melakukan perjalanan ibadah haji itu, pergi, pulang dan keluarga yang ditinggalkan harus dia biayai. Dan yang ketiga adalah
tidak ada yang menghalangi melakukan perjalanan ibadah haji itu pergi dan pulang. Misalnya terjadi perang, atau dalam kondisi yang kita rasakan saat ini atau sebelumnya, dunia ini dilanda oleh COVID-19. Bahkan sampai Masjidil Haram itu ditutup beberapa hari karena COVID-19. Nah, kemudian apabila ketiga syarat ini telah terpenuhi, manistata'a ilahi sabila, kemudian dia tidak juga mau melaksanakan ibadah haji, maka kalau dia meninggal suatu saat, maka matinya sama dengan mati orang Yahudi dan mati orang Nasrani. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu ibadah haji yang digapai, yang diusahakan ke tanah suci itu adalah hajinya yang mabrur. Bukan hanya sekedar dia melaksanakan ibadah haji. Yang digapai, yang dituju adalah hajinya yang mabrur. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya di sisi Allah kecuali syurga kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini hajinya harus mabrur, bukan sekadar haji. Apakah setiap orang sudah pulang dari tanah suci dikatakan hajinya sudah mabrur? Belum tentu. Apakah setiap orang yang disimbolkan berwarna putih sudah dikatakan hajinya mabrur? Misalnya sudah pakai peci putih dia, sudah bisa kita katakan bahwa hajinya mabrur? Mabrur, belum tentu. Apakah setiap orang yang sudah bergelar haji dan hajjah sudah bisa dikatakan hajinya yang mabrur? Belum tentu. Karena di dunia ini satu-satunya negara yang memberikan gelar haji itu hanya Indonesia saja. Tapi bukan berarti bahwa memberi gelar haji dan hajjah itu terlarang. Tetapi bukan itu sebagai standar ukur sebagai haji yang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini marfu', memiliki syawahid. Sehingga dia mengatakan hadis ini secara sanadnya adalah hasan. Apa kata Rasulullah di dalam hadis ini? Sahabat berkata, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur? Qala it'amu ta'am wa ifshahu salam. Ya Rasulullah, apa yang dikatakan haji yang mabrur? Kata Nabi, it'amu ta'am wa ifshahu salam. Dalam lafaz hadis yang lain adalah thayyibul kalam. Jadi kalau kita lihat, kalau ini sebagai sebuah pedoman bagi kita yang dikatakan haji mabrur itu ada tiga. Ita'amu ta'am, terciptanya kepedulian sosial bermasyarakat, suka memberi kedermawan. Yang kedua adalah isyahu salam, menyebarkan kedamaian bagi setiap orang. Jadi kalau dia sudah pulang haji, sudah terbaca oleh masyarakat, selama bapak itu pulang haji, baik sekali perilakunya, damai lingkungan karenanya. Bukan sebaliknya, malah ketika masyarakat berkata, itu bapak itu sudah berkali-kali haji, tapi tidak memberikan kedamaian bagi lingkungannya. Kemudian juga disebutkan dalam lafaz lain itu adalah thayyibul kalam. Kata-katanya, ungkapannya itu tidak pernah menyinggung sama sekali. Karena inti dari Islam itu sebenarnya al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah selamat orang muslim lainnya karena lidahnya dan juga karena tangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ini sebagai standar ukur menjadi haji yang mabrur, maka sesungguhnya semakin banyak orang melaksanakan ibadah haji, semakin baiklah negeri kita ini. Tetapi kadang-kadang kita melihat berbanding terbalik.
Negara Indonesia merupakan negara yang paling banyak peminat haji. Tapi korupsi kita adalah juga terbanyak. Korupsi di dunia ini Indonesia bagian daripada negara yang dapat prestasi korupsi tertinggi. Nah, oleh karena itu menjadi pertanyaan kita adalah, apakah ibadah haji itu membawa sebuah perubahan terhadap bangsa atau tidak? Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ulama khalaf, ulama kontemporer menyatakan bahwa haji yang mabrur sebenarnya bukan hanya terletak ketika seseorang sudah melaksanakan rukun haji, fardu haji, wajib haji dan sebagainya. Tetapi apakah membekas segala ritualisasi simbol-simbol haji itu kepada kepribadiannya setelah dia pulang ke tanah air atau tidak? Misalnya, apa mana simbol ketika dia menanggalkan seluruh pakaian kemuliaan yang ada di tanah air, kemudian dia memakai pakaian ihram? Karena pakaian itu bisa jadi diskriminasi penghormatan. Apa simbol makna dari putih? Putih adalah kebersihan. Bahwa melaksanakan ibadah haji itu tidak ada tujuan lain hanya karena Allah. Kalau kita periksa di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang haji. Pakaili walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Disebutkan lillahnya. Karena juga banyak di antara umat Islam melaksanakan ibadah haji tidak karena Allah. Ketika tawaf di Ka'bah, apa makna ketika seseorang berputar mengelilingi Ka'bah? Apakah tidak ada makna metaforis, simbol-simbol yang dilaksanakan di tanah suci? Sa'i antara Safa dan Marwa, apa makna dari sa'i? Apa yang dimaksud dari Safa ujungnya kepada Marwa? Apa makna inti dari tahallul, wukuf di Arafah? Apakah wukuf hanya sekadar duduk bermenung? Padahal inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Apa makna ketika seseorang melontar jumrah? Apakah memang yang dilontarnya setan? Apakah ada makna metaforis di balik itu? Dan juga ketika seseorang menyembelih hewan kurban, apa sesungguhnya yang disembelih? Apakah ada makna metaforis di balik penyembelian itu? Misalnya menyembelih sifat-sifat kebinatangan dan sebagainya. Jadi dari seluruh ritualisasi simbol-simbol haji itu adalah syarat dengan sebuah makna yang sangat besar. Jadi oleh karena itu, haji yang mabrur tidaklah mudah mencapainya. Mencapai haji mabrur adalah berat. Tetapi jauh lebih berat ketika seseorang mempertahankan haji mabrurnya sampai dia wafat dan meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bagi saudara-saudara kita yang sudah berangkat kloter pertama melaksanakan ibadah haji ke tanah suci betul-betul mencapai haji yang mabrur insyaallah. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum diberikan kemampuan melaksanakan ibadah haji, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suatu saat niat suci kita akan diijabah, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasrun minallahi fathun karim wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا